بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji satu pembahasan akidah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Qudamah Rahimahullahu ta'ala dengan judul Lum'atul I'tiqad wal hadi ila sabilir rasyad yaitu berbekal dengan akidah yang benar yang mengantarkan kepada jalan petunjuk. Baik Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas pendahuluan-pendahuluan yang beliau sebutkan itu terdiri dari pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dalam pendahuluannya dengan menyebutkan keluasan kemuliaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti keluasan ilmu Allah keluasan kemampuan Allah ya bahwa tidak ada satu tempat di langit dan di bumi ini yang lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang lepas dari pengetahuannya dia jelaskan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci dari penyerupaan, suci dari istri dan anak-anak, bahwa ketentuan Allah pasti berlaku, takdir Allah pasti berjalan. Allah tidak bisa difikirkan, tidak bisa disamakan dengan pikiran manusia, dan tidak bisa di gambarkan dengan hati-hati manusia. Walaupun bagaimana usaha kita untuk menyamakan Allah dengan sesuatu apapun. Sebab Allah berfirman, Laisa kemithli syai'un wa huwa sami'ul basir. Ya, ini diantara pendahuluan yang boleh disebutkan Maka dari pendahuluan ini kita sudah bisa menebak dan mengetahui buku ini membahas tentang apa. Yaitu membahas tentang akidah yang lebih banyak membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada juga pembahasan akidah ya seperti tentang keimanan kepada hari akhirat, keimanan dengan para sahabat dan seterusnya dari akidah ahli sunnah wal jamaah yang disepakati oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Hanya itu pendahuluan dari beliau rahimahullah menunjukkan bahwa eh, ya, di antara pembahasan-pembahasan awal ya yang banyak disebutkan adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah sebutkan apa sebabnya karena ini di antara penyimpangan kekeliruan ya yang banyak terjadi di pada masa Ya, setelah berakhirnya zaman sahabat, ya di zaman setelahnya dan setelahnya ini di ke, apa keyakinan keyakinan yang banyak diselisihi, terkhusus setelah tiga kurun mufaddalah tiga kurun yang diberi tazkiyah rekomendasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairun Nasiqarni, thummalaladina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, itu zamannya para sahabat, kemudian setelahnya zamannya muridnya sahabat, dan setelahnya muridnya muridnya sahabat. Ini tiga kurun, tiga waktu yang direkomendasi oleh Nabi SAW. Ah, setelah itu, mulai muncul banyak penyimpangan-penyimpangan, penyimpangan. walaupun kita katakan bahwa penyimpangan ketika akhir masa sahabat sudah ada penyimpangan tentang akidah khawarij sudah ada. Itu akidah yang mengkafirkan kaum muslimin, boleh memberontak kepada pemerintah, ini sudah ada. Di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Paham ya? Ini sudah ada penyimpangan ini. Iya. Kemudian penyimpangan tentang takdir ada di zaman akhir-akhir zaman sahabat. Sudah ada tetapi penyimpangan tentang nama-nama dan sifat Allah belum. Nanti setelahnya. Paham ya? ya? Tapi ketika mereka munculin langsung marak. Penyimpangan dan penyelewengan dan kekeliruan dalam memahami sifat-sifat Allah itu langsung ya. sebar. Di kalangan para salaf Para pendahulu kita. Sebab memang mereka dalam menyebarkan pengkaburan ini, penyelewengan ini dalam pemahaman nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini, ya, mereka menyebarkan di tengah manusia. Terkhusus kita di zaman ini, ini yang banyak. Jelas ya, Ke kekeliruan dalam masalah ini. Dan ini fatal akibatnya. Ini akidah ya, tentang Allah subhanahu wa ta'ala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menyembah kepadanya tetapi kita belum mensifatkan Allah dengan sebenar-benarnya ma mereka belum mensifatkan Allah dengan sebenar-benarnya Allah sudah datang dalam Al-Qur'an bagaimana mereka ya, melakukan kekurang ajaran penyelewengan tentang sifat-sifat Allah dan nama-namanya maka sekarang kita akan baca, kita jelaskan dan kita urai apa dan bagaimana akidah ahli sunnah, akidah para sahabat tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya pembahasan ini perlu kita ketahui bahwa di masa sahabat ya tidak ada orang yang seperti ini. Tidak ada yang membahas tentang pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak ada. Kenapa? Karena jelasnya di zaman sahabat. Jelas? Terang sekali di zaman sahabat ini, belum ada orang yang berani lancang mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang Allah tidak pernah sifatkan dengan sifat itu. Memahami tidak sebagaimana apa yang Allah inginkan. Belum ada di zaman sahabat, masih murni. Jelas. Paham ya? Apa yang Nabi ajarkan kepada mereka? Mereka imani. Tidak bertanya bagaimana-bagaimananya. Tidak menyelewinkan maknanya. Sebagaimana yang kita telah jelaskan di zaman Umar bin Khattab, ada orang yang bertanya tentang satu ayat. Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dia tanya, maknanya apa? Bagaimana? Maka dicambuk kepalanya oleh Umar bin Khattab. Ambil batang kurma. Dihantam kepalanya sampai berdarah. Kata Umar, obatinya orang. Kalau semua bawa lagi ke sini. Besoknya sembuh, datang lagi. Cambuk kepalanya oleh Umar bin Khattab sampai tiga kali. Orang ini mengatakan, ya Muminin wahai pimpinan kaum muslimin, Umar bin Khattab. Kalau engkau menginginkan ini, kepalaku ini sudah keluar. Engkau menginginkan kepalaku ini bersih dari itu, saya bersaksi kepada Allah bersih, dipukul bersih, keluar darahnya bersih. Maksudnya ampun. Tidak bisa lagi, tidak mau lagi memahami seperti itu. Ini baru bertanya, apa yang kamu tanyakan tentang sifat-sifat Allah? Hah? Apa yang kita mau tanyakan? Bentuknya kita tidak dibebankan untuk itu. Jelas ya, apa yang kita mau tanyakan? Maknanya jelas. Dalam al Allah sifatkan dirinya punya tangan. Apa yang kita mau tanyakan? Makna tangan itu ada yang tidak tahu tangan di sini. Dengan yang menggenggam, dengan yang memegang, karena begitu, makanya dalam Al-Quran apa? ma Allah SWT, karena Allah SWT, karena Allah SWT, karena Allah SWT, karena Allah kata Allah mereka belum Allah Allah dengan sebenarnya benarnya. bumi dilipat oleh Allah kanan Allah dan digenggam Allah tangan kanan Allah subhanahu wa ta langit dilipat. Ini lafat apa itu? Tangan. Menggenggam, melipat. Itulah makna tangan. Kan begitu? Jelas dalam Al-Quran, makna tangan, tangan itu apa? Bentuknya, hakikatnya, ini yang kita tidak tahu. Wallahu alam serahkan kepada Allah. Hanya Allah yang tahu. Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Paham? Kita di diperintahkan untuk mengimani saja bahwa tangan Allah ada? Tidak. Sama dengan makhluknya. Selesai. Tidak usah tanya bagaimana, bagaimananya. Kan begitu. Ini yang oleh para sahabat. Nah sebenarnya Islam itu mudah. Iya kan? Makanya ahli sunnah wal jamaah ini tidak menggambarkan kecuali Islam yang murni. Syekhul Islam ini mengatakan madhabus salaf, madhabun karimun ma'rufun. Qabla an yakhluq Allah Abu Hanifa wa Malikan Syafi'i Ahmad. Mazhab ahli sunnah, akidah mereka, agama mereka, keyakinan mereka adalah keyakinan yang sudah ada dari dulu sebelum Allah menciptakan Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Sudah ada dari dulu. Dari zaman sahabat sudah ada. Itulah Islam yang sebenarnya Makanya di zaman sahabat masih murni agama itu. Belum terkotori, belum ternodai dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Belum ada. Nabi meninggal. Mulai muncul fitnah. Sebab memang Nabi sudah khabarkan dari 14 abad yang lalu. Ketika beliau dalam sahih muslim, ketika beliau melihat bintang, sahabat lagi berkumpul. Nih. Di dalam masjid. Setelah sholat maghrib, Nabi masuk ke masjid, Nabi dapatkan sahabat masih ada. Apa yang kalian lakukan di sini? Kata sahabat, sholai nama akal maghrib, isyak. Kami sholat maghrib bersama Mial kami tunggu isya sekalian. Maka Nabi melihat ke atas langit dan mengatakan, An-Nujum amanatun fis sama. Iza zahabatin nujum atas sama ama yuat langit bintang di langit itu adalah punya imbang langit kalau langit kalau bintang sudah tiada maka akan datang kepada langit apa yang Allah janjikan kepada langit itu kiamat ya makanya dalam Al Quran dari perhara perhara kiamat wa <tuh> ketika bintang itu dihamburkan Kemudian kata Nabi SAW, Wa ana amanatun li ashabi. Wa ata Dan saya penyeimbang. Di tengah-tengah umatku, sahabatku. Kalau saya sudah tidak ada, maka akan datang kepada sahabatku apa yang Allah janjikan untuk mereka. Berupa fitnah. Nabi sudah tidak ada. Makanya sahabat berselisih. Di zaman Nabi, ada sahabat berselisih. Dihukumi Kamu yang benar, kamu yang salah. Ya kan? Damai lagi. Tenang lagi. Ketika Nabi sudah meninggal, maka perselisihan di antara mereka terjadi. Kemudian kata Nabi SAW, ashabi amanatun li ummati, fa ashabi ata ummati mayudun. Sahabatku adalah penyeimbang terhadap umatku. Kalau sahabatku sudah tidak ada, akan datang kepada umatku apa yang Allah janjikan untuk mereka berupa fitnah-fitnah. Banyaklah penyimpangan-penyimpangan pemikiran-pemikiran sesat mulai bermunculan. Sahabat sudah tidak ada. Nah, ini baru muncul seperti ini. Makanya kita tidak dapatkan sahabat menulis buku tentang akidah semua sifat. Tidak ada. Ada. Sahabat menulis buku. Iya karena tidak ada ahlul bidah di zaman sahabat. Siapa yang mereka melakukan bidah di zaman sahabat? Kalau tidak dipalu-palui. Ada yang berani mencoreng nama baik sunnah itu. Ada yang berani menambah-nambah dalam agama. Di zaman sahabat. Tidak ada. Kapan muncul buku-buku seperti ini? Hah? Ketika ada bid'ah. Allah menolong agamanya melalui mereka. Ya kan? Kalau tidak ada mereka, mereka menjelaskan tentang akidah yang benar. Menjelaskan kemurnian akidah itu yang sebenarnya. Karena sudah ada kotoran-kotoran, maka mereka menulis buku-buku seperti ini. Supaya kita tahu, kita kembali kepada akidah yang benar. Yang murni, yang dulu sebagaimana tidak ada fitnah. Itulah mereka-mereka ini, para ulama. Bentuk pertolongan Allah terhadap agamanya. Ada ulama yang menjelaskan seperti ini. Maka Imam Ahmad di zaman Imam Ahmad, kalau saya diam, Imam Syafi'i diam, semuanya diam. Siapa yang menjelaskan kebenaran? Kata Imam Ahmad. Saya menjelaskan kebenaran. Makanya ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk syariat Islam, pokok Islam menjelaskan kebatilan itu. Makanya jangan dengarkan orang yang ber, ah, apa itu di sana yang belajar di sana, sisi bid'ah, siki bid'ah. Subhanallah. Kalau kita tidak kalau kita diam dengan bid'ah ah itu, kita mana kecemburuan kita dalam agama Islam? Hah? Mana kecemburuan kita terhadap agama Islam? Kita biarkan agama yang ternodai. Ya subhanallah. Itulah amar amar nahi mungkar namanya. Menjelaskan dari kebaikan, mencegah dari yang mungkar. Bahkan bid'ah ikhwan, bid'ah lebih dicintai setan daripada maksiat. Banyak orang hanya cegah maksiat, eh jangan minum-minum khamr, jangan zina, jangan. Banyak orang hanya mencegah itu saja. Ya kan? Tapi ahli sunnah wal jamaah betul-betul menjelaskan bid'ah mencacati syahadat Muhammad Rasulullah. Betul, sama-sama dosa besar, tapi bid'ah lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain. Kita diam dengan ini, tapi maksudnya kita ingatkan manusia terbalik, kan begitu? Hanya dalam menjelaskan bid'ah ini nah, ada kaedah-kaedahnya juga. Jangan memang pukul rata, menyikapi manusia yang ada bid'ah padanya dipukul rata juga, tidak dijawab salamnya, ha? tidak mau salaman dengan orang begitu, ah jangan. Jelas ya? Tidak semua orang yang melakukan bid'ah langsung sapu rata hantam. Tidak. Ya. Beda cara menyikapinya. Karena ada orang yang melakukan bid'ah, ya. Perkara-perkara yang tidak pernah disyariatkan oleh Nabi SAW hanya dia ikut-ikutan mungkin, ya. Bung tidak tahu hukumnya mungkin. Banyak tapi yang jelas kita peringatkan kepada mereka itu tidak diperbolehkan. Wahai hadi hadi Nabi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk ada petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh ini betapa mulianya amalan mereka para ulama buku-buku mereka ini bermanfaat sekali ya menjadi panah yang sangat mematikan. Bagi mereka-mereka yang menjelaskan kebatilan itu, bagi mereka-mereka yang me me menebar bid'ah, menebar kesesatan itu, ini panah yang tajam untuk mereka. Tidak bisa mereka bebas menjelaskan kesesatan. Ada segolongan dari umat Islam, sekelompok dari umat Islam yang menjelaskan kebenaran, janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadith لا تزالوا تأيّفتن من أمتي على الحق في la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta yati amrullah wa hum ala dhalik. Kata Nabi SAW akan terus-menerus ada dari sekelompok dari umatku. Maksudnya segolongan mereka. Lebih dari satu. Walaupun jumlahnya masih lebih sedikit dibanding dengan penyiru kesesatan yang membawa kebatilan itu. Walaupun mereka sedikit, tapi tetap ada terus hampir hari kiamat. Mereka tertolong, kata Nabi, dan nampak terus jatuh kebenaran Menjelaskan kebenaran itu Tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka Dan tidak membahayakan mereka orang-orang yang iya, Tidak sependapat dengan mereka Inilah mereka Para ulama Yang betul-betul iya, Ikhlas dalam berjuang Dalam menerangkan kebenaran itu Taib. Jadi di sini Ibnu Qudamah rahimahallahu taala akan membahas dan eh, menjelaskan akidah yang benar sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Penulis berkata rahimahallahu taala wa kullu ma jaa fil qur'ani aw sahha anil mustafa alaihi salam min sifatir rahman wajabal iman bihi Kata beliau rahimahullah ta'ala. Maka semua apa yang datang dalam Al-Quran. Semuanya. ya Semua apa yang datang dari Al-Quran. Dari awal sampai akhir. Awsoha anil Mustafa. Dan semua yang sahih dari Al-Mustafa. Nabi yang terpilih yaitu nah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang sah, yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Ar-Rahman. Berarti ini, langsung menjadi khusus. Ya? Tadi umum, semua dalam Al-Qur'an. Ternyata yang beliau inginkan tentang sifat-sifat Allah. Walaupun semua Al-Qur'an dibenarkan tapi yang beliau bahas di sini lebih khusus. Ya, itu tentang sifat-sifat Allah. Dalam Al-Quran bukan cuma sifat-sifat Allah saja. Ada hukum-hukum syariat. Solat, puasa, zakat, haji. Ya. Tapi yang kita bahas di sini. Tentang sifat-sifat Allah. Jadi kata beliau, semua apa yang datang dalam Al-Quran. Tentang sifat-sifat Allah. Dan yang sah. Dari Nabi SAW. Tentang sifat-sifat Allah. Pada ucapan beliau. Tentang ya sifat-sifat Allah yang sah dari Nabi ini menunjukkan bahwa ada yang tidak sah. Paham? Bisa dipahami? Maksudnya ada yang disandarkan kepada Nabi, tapi Nabi SAW dan umat Islam berlepas diri dari itu. Paham ya? Maksudnya ada hadith yang lemah dan bahkan ada hadith yang palsu dibuat bu? Buat. Tapi Iya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui para aimmatul hadith, para ya pendahulu kita yang paham tentang hadith, dijelaskan pula. Ini hadith lemah. Jelas ya? Iya. Tapi ada, makanya Nabi bersabda apa? Siapa yang berdusta atas namaku kata Nabi sallallahu hendaknya dia persiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Ngeri. Berdusta atas nama Nabi. Membuat-buat hadith palsu. Ini ada. Iya. Apalagi tentang, ya, yang banyak buat hadith palsu tentang keutamaan-keutamaan amalan. Fadilah-fadilah amal. Iya. Keutamaan-keutamaan amalan. Saya mau melakukan ini akan mendapatkan pahala ini. Saya mendapatkan itu, akan mendapatkan pahala ini. Masya Allah, itu banyak orang buat-buat di situ. Jadi, hati-hati juga. Baca buku, hati-hati. Makanya, beli buku, baca buku. Kita tahu akidahnya penulisan benar. Ah, itu bagus dibaca, tapi tidak tahu siapa ini ya? Kita harus yakin dulu. Ini betul-betul benarnya, tidak akidahnya jelas ya. Karena memang banyak keadaan yang dibuat-buat, eh, ya. banyak sekali, tapi tetap dijelaskan oleh para ulama. Ini hari tidak ada, bahkan ya, kata para ulama seperti Imam Ahmad, Imam Munasa, Imam Bukhari, Imam Muslim, ini mereka tentang ilmu hadis seperti pegawai bank. Orang yang kerja di bank. Dia pegang kertas. Ini palsu uangnya. Dia pegang saja. Ini palsu. Seperti itulah para imam itu salaf. Betul keadaan mereka. Belum dah periksa tentang rantai periwayatnya, baru didengarkan hadisnya. Ini hadis bukan dari Nabi. Bukan dari Nabi ini tidak ada kami hafal dari guru-guru kami sampai kepada kami tidak ada hadis ini. Buang. Yeah. Jelas. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dicoba hafalannya. Diuji hafalannya. Sepuluh muridnya datang. Masing-masing membawa sepuluh hadith. Berarti berapa hadith semua? Seratus. Setiap satu orang ini punya sepuluh hadith. Ditukar-tukar lafat hadithnya dengan rantai rawi-rawinya. Hadith A ke matan B. Rawinya ditukar-tukar, dibalik-balik. Semua 10 orang membawa hadis terbalik-balik. Pertama datang kepada Bukhari. Hadda tanah fulan. Telah menceritakan kepada saya fulan, fulan. Sampai kepada Nabi Wasallam hadisnya ini. Kata Bukhari salah. Ini hadisnya, ini rawinya. Dibenarkan semua. Semua 10 orang. Mau lolos. Tidak bisa. Ya. Karena penjagaan betul-betul hafalan mereka betul-betul kuat terjaga hadit itu ya kan makanya yang menjaga diantara sebab penjagaan Allah kepada syariatnya hafalan dan tulisan itulah sunnah mereka kita lakukan ilmu yang kita dapatkan dijaga dengan itu nulis hafalan mana lebih kuat orang yang tidak menulis tapi kuat hafalannya dengan orang yang menghafal dan menulis juga. Mana yang lebih terjaga kuat penjagaan terhadap ilmu? Hah? Yang kedua-duanya. Dia menghafal, dia juga menulis. Al-Qur'an terjaga dengan apa? Tulis? Tulis. Dengan hafal? Para sahabat menghafal dari Nabi sallam. Bahkan satu huruf mereka hafal, tahu di mana turunnya, kepada siapa dia turun, apa maknanya mereka tulis di pelepah kurma sambil hafal. Makanya dibakar itu apa mushaf yang sudah ya terhambur-hambur itu sudah disatukan dengan mushaf yang ada pada Hafsah anak Umar yang lain dibakar. Sudah terhafal di dalam dada-dada mereka. kepala mereka. Ya. tertulis. Ya. Makanya terbunuh para sahabat 40 Qurra terbunuh oleh orang-orang musyrikin, terbunuh Eh ya sampai nabi mendoakan kejelekan, laknat bagi mereka yang membunuh para sahabat sudah tertulis dan terjaga di hafalan yang lain. Jelas ya, eh, itu gunanya menulis orang hafalan. Kita sudah malas mencatat hafalan pikun-pikun, tidak ada yang tinggal, ya kan? Malas menulis, hafalan juga hari ini ingat besok lupa. Kalau mereka enggak, jangan samakan, mereka Subhanallah. Ya, maksiat mereka betul-betul jauh dari dosa-dosa dan maksiat ya. bapaknya Imam Bukhari ditanya kenapa nama begitu hafalannya satu kali dengar hadis hafal satu kali dengar hadis hafal tahu Sahih Bukhari ribuan hadis tahu metode Imam Bukhari dalam belajar jadi Imam Bukhari kalau belajar pergi belajar bersama guru dia tidak tulis dulu dengarkan dulu oh iya pulang di rumah tulis persis bagaimana dia hafal Kadang bangun tengah malam, baru teringat hadit yang tadi. Baru ada waktu lagi, serahat sedikit bangun, tulis. Telah saya Bukhari Ditanya, kenapa hafalannya kau anakmu itu? Bapaknya menjawab, tidak ada makanan yang saya masukkan ke dalam mulut istriku, kecuali saya yakin itu halal. Kecuali saya yakin itu halal. Lahirlah anaknya. Sampai orang tuanya mimpi atau gurunya yang mimpi, ya Imam Bukhari menghapus menghilangkan lalat di depan wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengusir lalat di wajahnya Nabi tahu makna mimpinya Hah? itulah Sahih Bukhari Sahih Bukhari hadits hadits beliau sudah pilah semua Sahih tidak ada yang palsu ya. jadi itulah Sahih Bukhari jadi kalau baca Sahih Bukhari pegang itulah kitab tersohih tersah setelah Al-Quran. Kalau Al-Quran jelas, tidak ada keraguan. Alif lam mim kita kitab roibah fihi. Kitab tidak ada keraguan dalamnya. Kalau ditanya kitab yang terkuat setelah Al-Quran, jawabannya sahih Bukhari. Dari ada di sini ya. bukunya itu. Ribuan, puluhan ribu hadit, ratusan ribu hadit. Taib. Jadi kata beliau, apa yang sahih dari apa yang sah dalam apa yang ada dalam Al-Qur'an yang dan yang sah yang sahih dari Nabi saw tentang sifat-sifat Allah, bagaimana sikap kita kata beliau wajib iman nubuhi, wajib diimanin satu, ya jangan tolak. Allah sifat karena Al Qur'an Allah mendengar dalam Al Qur'an Allah jelaskan Allah melihat Allah punya tangan Allah punya wajah, ada hadit-hadit ada sifat-sifat yang Nabi sifat sifatkan untuk Allah dalam haditnya tidak dalam Al Qur'an ya seperti sifat Nabi mengatakan yang zilu wa ila dunia, laylatin, hina akhir kata Nabi Allah turun di langit dunia setiap malam sepertiga malam terakhir di sini Nabi sifatkan Allah apa tuh turun dan dalam Al Quran jelas ya ini sifat-sifat yang hanya ada dalam hadit tetap kita imani karena hadit itu adalah wahyu yang kedua wa ma hawa in huwa wahyuha tidaklah nabi itu mengucap berucap sesuatu dari hawa nafsunya melainkan kecuali wahyu yang wahyukan apalagi tentang Al Allah tidak mungkin dari kantongnya tidak mungkin mustahil pasti dan pasti wahyu dari Allah subhanahu wa taala berarti sama kalau Allah yang sifatkan diri sama kalau Allah yang sifatkan diri dirinya sebagaimana dalam Al-Qur'an sama wajib diimani. Iya. Eh, tidak boleh diseleweng ini maknanya, ini maknanya atau tolak sama sekali Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak turun. Nah ini. Kita buang jauh-jauh. Jangan mengatakan itu tidak ada. Ada keyakinan itu. Tidak sejauh jauh hari ini orang bersahabat. Dia buang jauh-jauh. Ada. Eh. Dai-dai penyuruh-penyuruh banyak di Youtube, Youtube viral-viral Banyak ya, Banyak Yang sempatkan Allah seperti ini memiliki tangan karena kita punya Hati-hati nonton-nonton Apalagi sekarang orang Kalau mau sesat gampang sekali Buka di rumah Duduk, baring, nonton, sesat Sudah Banyak ya. Betul-betul lancangnya Disebutkan dengan mengangkat suara, menjelaskan, meyakinkan manusia. Padahal yang dia keluarkan, yang dia sebutkan adalah kesasatan, kekurang ajaran kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi orangnya dengar, oh ini benar ini. Datang lagi ke sana, talim yang benar, Ta'limnya yang ahli sunnah, ih sana lain. Ya tapi suruh kok duduk di situ. Ya. Orang sudah yakin, dia pergi lagi buat ya, kerancuan, membuat keraguan pada dirinya sendiri. Takut dia lagi, ini betapa nikmatnya. Nikmat hidayah di atas sunnah pemahaman yang benar. Ini nikmat betul, ya. tidak semua Allah berikan. Ini tidak semua, ya. ada yang sekolah tinggi-tinggi sampai ya ma lagi jelaskan. Tapi subhanallah, ya, dia anggap dia Sudah berilmu, orang-orang tahu dia ini berilmu. Eh, tapi subhanallah. Ayat. Jelas ya? Mungkin tempat mengambilnya juga salah. Ya itu yang dia pahami Itulah yang disebarkan. Taib. Jadi pertama, dapat sifat-sifat Allah dalam Al-Quran, dalam hadis wajib beriman Nabi. Imani. Satu. Wa talakti taslimi wal qabul. Dan menerimanya dengan penerimaan dan betul-betul tunduk yakini itu. Allah mendengar dalam Al-Quran, mendengar. Mendengarkan suara-suara semua, yang kecil, yang besar, tidak ada. Sahabat di sisi Allah, jelas. Beda dengan manusia. Pendengaran manusia terbatas. Dulu tidak mendengar, baru mendengar. Itu pun, ya, berapa meter sudah tidak dengar. Orang bisi-bisi, hey, nah bisik mengasing. Ya kan? Padahal bukan dia. Tidak dengar. Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seorang sahabat mendihar istrinya. Dia katakan anta ummi, anti ummi. Kamu seperti punggung istri. kamu seperti punggung ibuku. Jadi diharamkan istri untuk dia. Maka istrinya seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengeluhkan tentang ucapan suaminya. Maka Nabi mengatakan, ya ini Aisyah, kisah dari Aisyah. Aisyah bercerita bahwa saya tidak mendengarkan apa percakapan mereka berdua, Nabi dan perempuan itu. Karena datang bertanya mengeluhkan tentang suaminya. Kata Nabi Sallam, saya tidak mengetahui hukumnya kecuali kamu haram untuk suamimu. Tapi kita fokus pada ucapan Aisyah. Kata Aisyah, saya tidak dengar mereka ber berkata apa. Allah turunkan ayat, Qad sami Allahu qawla allati luka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawarukuma. Allah mendengarkan perbincangan kalian berdua bisik-bisik kalian berdua. Aisyah yang ada di situ tidak dengar. Turun ayat, Allah tahu apa yang kalian bicarakan. Allah tahu perbincangan kalian berdua. Dalam surah Al-Mujadalah. Yeah. Tidak ada. Jangankan yang terucap Allah katakan ya ayun Allah tahu apa yang terkhianati oleh mata dan Allah tahu apa yang tersembunyi dalam hati. Belum diucapkan, Allah sudah tahu. Jelas? Ah, disinilah letak perbedaan sifat-sifat Allah dan sifat makhluk. Walaupun dalam penamaan sama. Paham? Eh, ya. Allah punya tangan dalam Al-Qur'an, Allah sifatkan dirinya, Allah lebih tahu tentang dirinya daripada kita. Yakini Allah punya tangan, tapi jangan sama dengan manusia. Selesai. Karena Allah katakan, kami tidak ada yang sama dengan Allah sedikit pun dari makhluknya. Aman kan? Aman Mereka tidak kasih susah dirinya Tangan dalam Al-Quran Nanti sama dengan manusia Kalau begitu Allah tidak punya tangan Padahal Subhanallah Dia hindarkan dirinya dari penyamaan Padahal sudah sama dari awal Sifat-sifat yang mereka lihat pada Allah Sifat-sifat yang mereka lihat Dalam Al-Quran untuk Allah Mereka tidak fahami kecuali apa yang mereka lihat Pada manusia Itu letak syubhatnya, pengkaburannya dalam kepala mereka. Sehingga mereka tidak mem mampu memahami sifat-sifat Allah dengan benar. Kenapa kamu samakan? Sama namanya belum tentu sama apa? Hah? Sama nama belum tentu, belum tentu sama haki? Ikat. Mereka mampu memahami pada makhluk. Mereka mampu memahami kaki gajah beda dengan kaki semut. Tapi kenapa mereka tidak mampu memahami pada makhluk dan Allah Subhanahu wa taala? Ini baru kita datang mikir Mereka mampu memahami pada makhluk berbeda Namanya sama, sama-sama punya tangan Bayi pun punya tangan, orang dewasa punya tangan Bentuknya beda Mereka mampu memahami, selama masih waras Bukan gila Tapi kenapa pada Allah mereka tidak mampu memahaminya Kenapa pada Allah selalu disamakan dulu Samakan dulu, samakan dulu, ditolak Kenapa Padahal Allah lebih pantas Untuk berbeda dengan makhluknya karena makhluk saja berbeda. Allah yang menciptakan mereka. Kenapa Allah kalian samakan dulu? Yang melahirkan apa? Penolakan. Ini yang ada pada mereka. Ini yang digembar-gemborkan daidai itu mereka. Ini. Orang-orang yang dengar, "Eh, hey, kasihan, tidak punya ilmu, ya, manggut-manggut saja. Oh, sudah, ini. Hey. Ngeri, padahal ini, subhanallah, tentang Allah, subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mau beribadah kepada Allah dengan benar? Allah kita belum kenal Bagaimana kita mencintai Allah dengan benar? Allah kita belum kenal Memahami sifat-sifatnya saja kita Lancang Kita belum bisa memahami Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Kita belum bisa beribadah dengan baik Ya kan? Makanya Allah sifatkan dalam Al-Quran Maka hak haqqa Mereka belum, betul belum Kata Allah Mensifatkan Allah dengan sebenar-benarnya Yeah. Jadi wajib mengimaninya menerima dengan penerimaan. Watar kita arudilahu birot dan kata beliau meninggalkan larut membahas larut membicarakannya bukan membicarakannya mengajarkan kepada manusia bukan tapi birot roti larut membicarakannya membahasnya dengan penolakan itu tadi penolakan orang-orang jamiah Ya, di zaman Imam Ahmad ini. Ada orang-orang Jahmi namanya. Pentolannya Jam bin Sofwan. Dialah ini orang yang dapat dosa jariah. Ini sudah orangnya. Orang dapat pahala jariah dibuka dia bukan, dia dosa jariah. Dia yang paling pertama meng mengeluarkan sifat ini, mengeluarkan pemahaman ini menolak sifat-sifat Allah. Jam bin Sofwan yang dia ambil dari gurunya. Oh, ternyata bisa gurunya. Jad bin Dinar yang diambil dari mana? Nah, ya? Labid bin Asom Yahudi yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ. Akidah ini. Akidah Jahmiyah. Menolak sifat-sifat Allah. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak memiliki tangan, Allah tidak memiliki wajah. Ya, Allah tidak semua tidak, semua tidak ada. Kenapa? Kata mereka, semua ada pada makhluk. Sementara Allah tidak boleh disamakan makanya ahli sunnah mengatakan Jahmiyah ini ya buduna adaman menyembah ketiadaan. Ya kan? Dia meyakini Allah itu ada. Tapi tapi tidak dengar, tidak melihat, tidak ada ini, tidak ada itu, tidak apa? Ketiadaan. Padahal sesuatu yang ada ya pasti ada bentuk dan sifatnya. Ini sifatnya ada kotak, keras. Ya, kalau dibakar meleleh hancur. Itu sifat-sifatnya. Tapi mereka mampu memahami Allah, mewujud Allah itu ada. Iya, mereka yakini, tapi sifat-sifat tidak ada. Terus, yang kalian sembah siapa? Tidak ada. Ini orangnya, orang Yami, ya. Orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Nah, ada bentuk menolak juga, tapi lain caranya. Tapi hakikatnya sama, menolak itu yang namanya takwil. Paham? bagaimana yang takwil, Ustadz? Caranya begini, dia dia dapat ayat, dia ambil. Allah dalam Al-Quran mengatakan, Bal yadahu mabusu totani yung fiku kaifayasha. Ini tentang ucapan orang Yahudi. Kata Allah, Wa qalatil Yahudu yadullahi maghlulah gullat aidihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabusu totani yung fiku kaifayasha. Kata Allah, orang-orang Yahudi mengatakan kedua tangan Allah terikat, terbelenggu. Kata Allah, bahkan tangan mereka lah yang terikat. Gulat aidihim terikat tangan mereka. Walu'inu dan dilaknat mereka karena ucapan itu. Kemudian Allah bantah mereka. Bal totan Bahkan kedua tangan Allah. Perhatikan. Kedua tangan Allah terhampar. Allah berikan pemberian kepada siapa yang Allah kehendaki. Sekarang siapa yang katakan kedua tangan Allah terhampar? Allah sendiri dan Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Datang ini ya hamba yang tidak tahu diri ini tolak Allah tidak ada tangannya. Ya. Nah, sudah orang-orang yang tahu ini bagaimana bentuknya diambil sudah dipermainkan orang dari bahasa Arab. Nah, di sini pentingnya kita belajar bahasa Arab ikhwan. Orang-orang seperti ini dia katakan yadun. Iya kan tangan. Kedua tangan Allah, yadun. Yadun itu bahasa Arab artinya tangan. Diambil. Oh, tangan di sini bukan tangan maksudnya, tapi kekuatan. Pernah saya tanya, pernah dengar dai di YouTube bilang begini? Jangan bilang tidak ada. Ada. Tangan di situ adalah kekuatan. Padahal kata Allah Yadun tangan hakiki. Makanya dalam ayat ada genggaman, ada Iya, Allah melipat. Itu kalau bukan tangan apa? Makanya kita katakan kepada mereka ini, baik, ayat ini kalian bisa palingkan tangan kekuatan. Tapi kalian mau kemanakan Allah melipat bumi. Kalian mau kemanakan itu? Hah? Kalian mau kemanakan hadit-hadit yang mengatakan Inna kulubabani Adam bainus bainus min aswabi rahman Yusorif mukai Kata Nabi Sallam, sungguh hati-hati anak cucu Adam, hati manusia berada di antara jari-jari jemari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian mau kemana kan itu jari? Hah? Masih mau marahkan lagi kemana yang lain? Enggak bisa. Dalam hadis, dalam bahkan dalam Al-Quran dikatakan ada tangan kanan Allah. Wasma Langit-langit digenggam, dilipat oleh tangan kanan Allah. Mau kemana tangan kanan? Masih mau? Tidak ya, bisa mereka palingkan. Ah, ini seperti ini. Ini namanya takwil. Memalingkan makna itu di luar dari yang Allah inginkan. Orang-orang yang Jepang bahasa Arab. ya Yang tidak memahami. Dia hanya mendengarkan, sudah. Ikut. Apalagi kalau dibawakan lagi. Ya. Dengan retorika yang luar biasa. Ya. Mereka akan ikut. Ini namanya takwil. Haikatnya apa? hakatnya apa? Mereka mengatakan tangan, tangan kekuatan, tangan sini kemampuan. Hakekatnya apa? Allah tidak memiliki tangan. Betul. Sama dengan yang menolak langsung. Hanya mereka tidak berani. Seperti orang Jamia. Kalau orang Jamia berani dia, Gentleman dia. Hah? Allah tidak mendengar, tidak memiliki tangan, tidak mendengar, tidak melihat, tidak ada. Oh ini, mereka tidak berani seperti itu. Ini, ini seperti ini. Dia hanya memalingkan ayat-ayat. Oh ini maknanya bukan itu, tapi ini. Oh ini tuh ini. Begitu dia. Hakikatnya sama. Ya. Betapa samanya hari ini dengan hari kemarin, sama. Kira-kira yang malah berbahaya? Hah? Yang kedua. Ya. Kalau yang pertama orang, Wih, masa tidak 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 ada. Tapi kalau yang ini lebih halus caranya, lebih banyak orang yang terpengaruh dengan yang kedua ini. Itu yang namanya Asyariyah Iya, yang banyak di. Di, di, tempat kita. Itu akidahnya. Begini yang bentuknya akidahnya dia. Asyariah. Bahkan dikatakan ini madhab. Terang-terangan madhab kami asyari. Ambil. Itu akidahnya madhabnya. Begitu dia. Sifat-sifat ditelewengkan. Ini maknanya, itu maknanya. Kekurangan ajaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah contoh dari Nabi seperti itu cara menyikapinya? Menyikapi ayat-ayat seperti itu? Tidak ada. Nabi baca Dibacakan oleh Jibril, Alaihissalam, tidak seperti itu. Sahabat juga baca kepada Nabi SAW, tidak seperti itu. Ini yang benar: mengimaninya, menerimanya, karena maknanya semua seperti itu jelas. Tidak ada yang samar, maknanya yang kita tidak tahu adalah hakikatnya bentuknya. Kalau maknanya jelas, wajah ya wajah yang terlihat ketika berhadapan. Kan begitu, tangannya tangan, hanya bentuknya alam Kita tidak sampai ilmu ke sana. Hah? Pendengarannya pendengaran, penglihatan penglihatan. Apa yang kita mau tanyakan? Maknanya jelas. Ah, hakikatnya tidak boleh ditanyakan. Karena tidak ada wahyu kita, tidak ada penyebutannya dalam wahyu Allah, tidak ada. Untuk menguji keimanan kita. Mau tidak mengimani itu? Benar tidak cara berimanmu? Itu hikmahnya. Apalagi? ya meninggalkan membicarakannya dengan menolaknya dan mentawilnya tawil penyelewengan ya dan tasbih penyerupaan ah ini lain juga caranya ya jadi ada orang yang menolak ini yang kita kenamakan pemahamannya muatilah apa itu muatilah dari kata atolah menolak Nah ini beberapa firqah di dalam beberapa kelompok itu tadi Jahmiyah, Asy'ariyah, Mu'tazila, ini pemamannya sama semua. Tiga kelompok ini semua pemahamannya sama, Mu'attilah, menolak sifat-sifat Allah. Walaupun bagaimana cara menolaknya tetap sama penolakan, tapi berbeda-beda cara menolaknya. Paham? Jelas ya? Ada yang menolaknya dengan memalingkan ayatnya, ada yang menolaknya secara langsung. Ya, tinggal dilihat saja mana berani dan tidak. Ya, tapi hakikatnya sama bentuk penyelewengan penolakan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, secara garis besar ada dia sebenarnya tidak menolak, ditetapkan. Tapi berlebihan. Itulah yang saya sebutkan di sini at-tasybih, penyerupaan. Nah, ini orang-orang Syiah Rafidhah di sini, tamsil mereka, mujassimah. Allah memiliki tangan, kata mereka iya, tapi tangannya sama dengan tangan kita. Allah memiliki wajah? Kata mereka, iya. Tapi wajah sama dengan wajah kita. Itu kata mereka. Paham? Jadi yang ini tadi menolak, ya, dengan cara yang berbeda-beda, kalau yang ini, ya, pemahaman kedua ini, dia tetapkan. Tapi, kalau saya bilang, talewaki, tetapkan, tapi menyerupa, menyerupakan dengan makhluk. Sementara Allah katakan, sakamit, tidak ada penyerupaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesamaan. Paham? Nah, ini banyak kelompok juga di sini. Eh, ya, termasuk Syiah di sini pemahamannya, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Jadi semua pendengaran Allah sama dengan kita. Nauzubillah min Ta'ala Allah ma kabira. Maha suci Allah dengan apa yang mereka sebutkan. Maha suci Allah. Jelas? Eh, ya. ini tasybih menyerupakan. Ah, ada ilmu penting di sini. Belum matanya? Ada ilmu penting dua pemahaman ini tadi kita kalau kita antum saya tanya antum melihat dohirnya kan bertentangan ya satu menolak satu apa menetapkan iya bertentangan ya tetap di sisi ahli sunnah mereka berkasih sayang sama semua orang yang menolak sifat sifat Allah adalah hakikatnya orang yang menyamakan Allah dengan makhluk semua orang yang menyamakan Allah dengan makhluk hakikatnya apa dialah menolak sifat-sifat itu dari si mana? Ini ilmunya. Perhatikan. Orang-orang yang tadi menolak, apa alasannya? Hah? Apa alas, Saya tanya ulang. Semua dulu, semua. Bukan satu orang. Saya mau semua paham. Keluar dari sini, ya, Alhamdulillah, <laughs> akhirnya benar. Ya. Saya tanya, orang-orang yang menolak tadi, apa alasannya? Karena kalau kita tetapkan tangan itu, sama dengan manusia. Berarti sebelum mereka menolak, apa dulu? Menyerupakan. Sama ini di kepala mereka. Jadi intinya mereka saya tidak mau memahami sifat Allah dalam Al-Qur'an kecuali apa yang sel pada makhluk. Tangannya tangan. Sama. Karena takut penyerupaan, tolaklah sifat itu. Padahal ingin keluar dari lubang buaya masuk lubang singa. Ya kan? Takut penyerupaan tapi terjatuh dalam penolakan. Padahal sejati langsung mereka sudah jatuh ke dalam penyerupaan. Paham? Baik, sekarang ini orang-orang yang menyerupakan dengan makhluk tadi. Kenapa dikatakan dia menolak? Karena ketika mereka katakan tangan Allah sama dengan tangan manusia, secara tidak langsung dalam waktu yang bersamaan mereka tolak tangan Allah yang sebenarnya. Ya tidak. Ya tidak. Ya kan? Ketika mereka katakan tangan Allah sama dengan tangan manusia, berarti tangan yang asli mana? Tangan yang sebenarnya untuk Allah yang sesuai dengan kebesaran kemuliaan Allah mana? Tolak. Pam? Masya Allah. Ayat. Buang jauh-jauh ini. Dua pemikiran ini buang jauh-jauh. Kalau perlu kubur, gali dalam-dalam. Buang. Kalau ada orang yang membisikkan kita. Hari ini kita tidak bisa bantah. Tinggalkan saja. Amankan saja diri. Agama amankan. Besok dengan kita belajar, belajar, belajar. Bisa bantah dia. Sesuai dengan ilmu yang ada pada kita. Kalau Ustaz saya baru belajar, kasih pusing, kak. Tinggalkan. Jauhi orang seperti ini. Iya pahami seperti ini kita selamat. Ini akhir, -akhir yang benar. Ini. Eh. Hanya ya begitulah bahwa betul-betul al haqqo kebenaran adalah mahkota yang hilang. Kebenaran adalah mahkota yang hilang. Eh. Padahal di zaman sahabat jelas kebenaran itu tidak ada yang mengotorinya. Sekarang kebenaran mahkota yang hilang ya karena tidaklah kata Nabi Sallam la ti zamanun illa zamanul ba'dahu syarubinhu. tidak datang satu zaman kecuali zaman yang setelahnya itu lebih jelek daripada sebelumnya ya itu jelas ya Ada nah, di satu pelajaran yang kita ya betul betul ambil bahwa betapa berharganya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala hidayah di atas sunnah pemahaman yang benar. Taib. Wallahu taala alam. Sudah ada ya? <chat> تفضل واذن الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله يا على الصلاه Bismillah, khairan. Ustaz Avan, Ustaz, izin bertanya Bagaimana kiat-kiat ketika kita seseorang uh, lagi menghayal Terus tiba-tiba ada bisikan setan uh, Bagaimana kira-kira rupa Allah Bisikan dalam uh, hati begitu, Ustaz Atau bisikan dalam pemikiran Apa kiat-kiatnya untuk bisa menolak itu, Ustaz? khairan. Baik ya jadi dalam hadit itu ya Nabi jelaskan bahwa setan itu Yang maknanya hadit itu bahwa setan tidak senantiasa datang membisikkan kepada manusia ya dimana Allah dan seterusnya sampai ya ujung-ujungnya dia akan membisikkan kepada manusia man siapa yang menciptakan Allah eh ya. ah, ada ada haditnya Sahih Ya, jadi memang kalau ada khairan seperti itu tepat tutup. Karena itu syaiton. Nanti ujung-ujungnya masih mending kalau bagaimana rupanya masih mending, ya. Walaupun itu sudah bisikan syaiton sudah, ya pintu-pintu yang dia buka. Ya nanti siapa yang menciptakan Allah? Nah, ya. Dan ini ya Ahlul kalam filsafat apa ini semua pelajarinya, ini semua pelajarannya, ya. Ini dan itu pokoknya membuat manusia, eh nah, ya, ragu dalam agamanya. Jadi kiat-kiatnya dalam hadis dijelaskan dalam hadis ya bahwa sendaknya dia meminta uh, minta perlindungan kepada Allah. Iya. Dalam Al-Qur'an bahkan wa imma minasyaitani nazghun fasta'id billah. Ada dalam Al-Qur'an. Jadi saya tanya saya kiat-kiatnya apa? Dalam Al-Qur'an Allah sudah jelaskan. Kata Allah ketika syaitan membisikkan kepada kamu, menggoda kamu, ya, dengan apapun bisikan yang ya, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Fasta'id Berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan dalam sholat juga seperti itu Kita dalam sholat Allah Akbar Ada bisikan-bisikan Tiba-tiba pikirkan ya, Dunia, kerjaan, apalah Pikirkan istri, apa pokoknya Ya membuat kita tidak khusyuk dalam sholat Itu syaitan Maka dalam hadis Kata Nabi SAW Bertau tiga kali A'udzubillah min syaitan rajim, Kemudian meniup ke sebelah kiri Dengan tiupan uh, Apa uh, Adat Iya, seperti itu. Bukan buang jauh-jauh, kena orang di samping. Dia sebelah kiri kemudian pff, pff. Ya, tiga tahu tiga kali kemudian meniup. Karena itu dari setan. Jelas ya? Nah, itu sama dengan apalagi seperti itu. Seperti itu ya kita hendaknya bertaut ambil kesibukan. Memang setan itu datang ketika kita lagi kosong. Ya, lagi kegiatan eh, kosong ada datang dia. Makanya dalam hadis kata Nabi, Ihris ala ma yang fa'uka wala Semangatlah terhadap apa yang memberikan manfaat dan janganlah ajaz, jangan lemah. Kata para ulama, ini dalil bahwa kita dilarang berkosong-kosongan. Apa maksudnya? Tidak ada kita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi duduk tidak kelihatan. Nanti ya, menghayallah datang tobatang. Nah, makanya wa wa ila ketika kamu selesai kata Allah dari berbuat amalan pindah ke amalan yang lain tidak ada waktu kosong tidak ada ini waktu untuk beramal sekarang Allah masih berikan kita kehidupan umur panjang kesehatan segera habiskan umur itu lihat ketaatan fa kalau kamu selesai ke yang lain lagi makanya kalau kita Nah, dat datang. Maka aja di kiatnya juga selain bertawud kepada Allah cari zikir, baca Quran. Iya. Yeah. Baca ayat apalagi ya mungkin kita ada ilmu sedikit tentang bahasa Arab atau kita baca terjemahannya mushaf yang ada terjemahannya kita baca tentang ayat-ayat kebesaran dan kemuliaannya. Ya, yeah. tentang nama-nama dan -nama sifat-sifatnya, baca ayatul kursi, itu ayat kursi makanya ya yeah, ayat teragung dalam Al-Qur'an. Ayatul kursi. Kenapa? Dalam di awal ayat sampai akhir ayat tentang sifat-sifat al. Allah. Allah. baca itu. Ya. Bahkan memang itu mungkin hikmahnya Allah Disunahkan bagi kita untuk menghafal itu. Ya, disunahkan baca sebelum tidur. Ya kan? Sampai setan datang kepada Abu Hurairah, jin datang bahwa kami bangsa jin itu takut, ya. Kalau kalian tidur baca ayat kursi. Dijelaskan Abu Hurairah datang kepada Nabi Rasulullah. Tadi jin bilang begini, kata Nabi, kata Nabi kepada Abu Hurairah, kamu jujur, maksudnya khobar dari dia jujur, dia pendusta. Apa maksudnya? Hah? Khabar dari dia jujur, benar itu bahwa mereka takut kalau kita tidur baca ayat kursi. Tapi dia itu pembohong. Tapi benar yang disampaikan. Ya, itu pun hikmahnya, Wallahu alam. Memang ayat itu subhanallah. Ya Allahu la ilaha hayyul qayyum la ta'khudzuhu sinatun wa dan seterusnya tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. itu dibaca. Apalagi nih memang kita jadikan zikir pagi petang kita subhanallah, baca, bangun tidur baca, ya. Bahkan disyaratkan baca habis salat. Habis salat. Ya. Disunahkan baca habis salat. Memang dia dalam surat al kata Nabi dalam hadis jin itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah dan dia dalam surat Al-Baqarah subhanallah. jelas ya. ya ada kebetulan ada yang saya ingat pertanyaannya satu. <laughs> iya. Adakah ruqyah rumah baru? Ya, itu amalkan hadis hari itu. Tidak usah niatkan meruqyah rumah, amalkan saja hadis itu bahwa kalau ada yang pindah baru rumah baru, setiap malam baca mengaji. Kalau dia berkeluarga, suruh istrinya kasih mushaf, anaknya baca Al-Qur'an. Baca surah Al-Baqarah. Kata Nabi, setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Niatkan saja amalkan hadit itu. Tidak usah niat murukiah rumah apa. Niatkan saja baca Amalkan hadit itu. Insya Allah. Ya, dia akan lari. Iya Jangan kan baca surat al-Baqarah. Tutup pintu saja bismillah. Kata Nabi SAW. Khusus sebiyanakum. Ambillah anak-anak kalian kalau maghrib. Karena setan berkeliaran. Ya, orang tua dulu kita betul ya. Ya, ambil anak-anak itu. Banyak setan Betul itu orang tua dulu. Dalam hadit. Kata Nabi, ambil anak-anak kalian. Karena setan berkeliaran. Maghrib tutup pintu dengan bismillah. Ketika tutup pintu dengan bismillah, kata syaitan dalam hadis, saya tidak dapat tempat bermalam di rumah ini. Nah, bismillah saja ini, apalagi dengan dikritikkan yang disyariatkan. Jelas ya, jadi itu. Jadi ta'awud kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, kali itu syaitan. Kemudian, ya, membaca Quran. Ya, supaya syaitannya tambah pergi. Jelas ya? Ya, cukup dulu ya. والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله تستغفرك وأتوب إليك وأشهد دعوانا أن الحمد لله رب العالمين